Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, ini pertama sekali saya menggunakan satu buah mikrofon kecil yang baru tiba dari pengiriman JNE melalui online Lazada. Nah, ini dia baru kami buka. Nah, jika kita lihat di sini ongkos kirimnya adalah lebih kurang 76.000 untuk 5 buah mikrofon kecil yang dipakai untuk yang biasa untuk dipakai YouTuber. Hanya saja mikrofon ini panjang talinya lebih kurang hanya 1 meter. Biasanya kami beli dengan panjang 1,5 meter. Tapi ini alhamdulillah baik dan berfungsi dengan baik. Dan satu hal yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman yang akan membeli melalui apakah itu Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, maka untuk barang-barang kecil seperti ini, jika kita beli dengan satu buah mikrofon kecil, ongkosnya bisa sampai 53.000 hingga 76.000. Akan tetapi, jika kita lebih ingin berhemat lagi, bisa kita beli langsung dalam satu toko itu 5 buah, seperti kami beli ini mikrofon kecil dengan harga lebih kurang 15.000, 5 buah. Dan ongkos kirimnya juga sebanyak 76.000. Coba bayangkan bila kita beli satu buah mikrofon kecil dengan harga 15.000 dengan ongkos kirim 76.000, maka harga mikrofonnya menjadi terlalu mahal karena akibat ongkos kirim yang terlalu mahal. Oleh sebab itu, bisa kita beli langsung 5 dengan ongkos kirim 76.000. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi teman-teman yang ingin konsultasi kepada kami bagaimana cara jual beli online, nanti bisa kita sampaikan pada video berikutnya. Nah, ini barang yang dikirim ini, kalau kita lihat tanggalnya lebih kurang kita order tanggal 29 bulan Mei 2020 dan barangnya sudah sampai hari ini ya lebih kurang tanggal berapa hari? Tanggal 8 Juni 2020. Lebih kurang 8 hari atau 9 hari barang sudah sampai di Kabupaten Simelu atau di Pulau Simelu, daerah Nanggro, Aceh, Darussalam. Nah, akan tetapi bila saudara-saudara berada di kota Medan atau kota Jakarta, mungkin barangnya sampai 2 atau 3 hari. Nah, dengan membeli online ini mungkin bisa barang yang kita beli ini mungkin bisa lebih murah atau juga bisa lebih mahal. Oleh sebab itu kita harus teliti dan kita cek dulu harga di pasaran. Dan kemudian kelebihannya juga apabila kita beli barang-barang yang aneh seperti mikrofon kecil ini, tripod, apa namanya, pemegang tongsis HP untuk kita buat kamera, ini mungkin kita cari di tempat kita mungkin agak susah dan waktu kita juga membutuhkan waktu yang lama, apalagi di masa COVID Corona hari ini. Dengan kita duduk di rumah, duduk di kantor, bahkan sambil kita tidur-tiduran, sebelum kita tidur, kita bisa mengorder satu atau lebih daripada barang-barang yang kita cari dengan harga yang lebih murah dan menarik. Demikian saja sebagai informasi dari kami. Adapun ini, alhamdulillah mikrofonnya sudah berfungsi dengan baik. Sedangkan tim pagi mikrofon ini mungkin akan sedikit tidak terdengar suaranya. Ini kita coba dengan kita jauhkan. Dengan kita jauhkan tentu suaranya lebih kecil dan kita dekatkan bisa lebih kecil. Dengan kita dekatkan suaranya bisa lebih besar. Berarti sangat berfungsi ini mikrofon. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.